Ustaz, berdasarkan penjelasan tadi bahwa kita boleh menargetkan bacaan Al-Quran, apakah itu boleh one day one juz? Boleh aja, one day one juz. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah satu hari satu juz, boleh. Tapi kalau dalam bentuk sistem yang dilakukan oleh one day one juz, ya, sistemnya ada berkelompok, kemudian kalau dia tidak bisa membaca, kawannya yang menggantikan dia membaca sehingga dia satu juz, enggak, itu enggak ada. Masing-masing aja baca, enggak perlu kelompok, enggak perlu grup, ya. Satu-satu dia bertekad untuk membaca satu juz satu hari, ya. Kalau dia mau menargetkan 5 juz satu hari, itu sangat bagus lagi, ya, sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting adalah amalan yang kontinu, itu lebih dicintai daripada jumlah, walaupun dia sedikit, daripada yang jumlahnya banyak tapi setelah itu berhenti.